Halo teman-teman, kali ini aku membagikan postingan berupa resensi pertama buku aku di Instagram. Semoga resensi buku ini cukup memberikan gambaran mengenai isi dari buku yang aku baca ya. Tanpa perlu berlama-lama, yuk kita langsung menuju bahasan utama mengenai buku berikut. Buku ini disusun oleh Fumita Kikoga sebagai hasil dari dialog yang ia lakukan bersama seorang filsuf sekaligus psikolog bernama Ichiro Kishimi dan pertama kali diterbitkan di Tokyo, Jepang pada tahun 2013 dengan genre self-help book. Buku ini berisi penggambaran situasi yang mengajarkan kita pelajaran sederhana namun mendalam yang diperlukan untuk membebaskan diri kita yang sebenarnya dan menemukan kebahagiaan yang lebih kekal melalui pemahaman dari teori-teori psikologi yang berdasar pada pandangan seorang psikolog bernama Alfred Adler. Narasi yang disusun dalam buku ini saat menggambarkan keingintahuan atas kenyataan-kenyataan dalam hidup penulis, beberapa fenomena kehidupan manusia lainnya, dan cara menanggapi setiap permasalahan diungkapkan dengan begitu logis dan menarik. Semua jawaban atas kebingungan penulis pada akhirnya dapat tersingkirkan. Kira-kira apa saja yang diungkapkan sang psikolog tersebut? Nah, dalam resensi buku ini, aku akan coba paparkan secara ringkas beberapa poin menarik yang sejauh ini memberi aku motivasi sehingga cara pandang aku melihat kehidupan secara perlahan terpacu untuk menjadi semakin lebih baik. Lewat konsultasi yang dilakukan oleh Fumita Kikoga, ia mendapat berbagai nilai-nilai berharga yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Dari percakapan dan perdebatan mereka yang cukup panjang, aku merasa ikut diarahkan untuk mampu fokus pada kehidupan saat ini, tidak mencela situasi yang sedang terjadi, menanggapi situasi yang terjadi dalam kehidupan, menghargai peran setiap orang, dan mampu memahami kehidupan sebagai rangkaian peristiwa. Dalam versi Inggrisnya, isi buku ini terbagi menjadi 5 pokok bahasan. Yang pertama, deny trauma. Yang kedua, all problems are interpersonal relationship problems. Yang ketiga, discard other people's task. Yang keempat, where the center of the world is. Dan yang terakhir, to live in earnest in the here and now. Dikatakan bahwa dalam hidup ini, kita menghadapi fenomena kehidupan yang sedang terjadi. Dalam teori psikologi Adlerian, tidak dititikberatkan situasi di masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan, melainkan fokus tentang tujuan saat ini. Manusia tak sepatutnya berperilaku dengan dipengaruhi masa lalu, tetapi bergerak menuju tujuan yang mereka tetapkan saat ini. Apa yang telah terjadi dalam hidup di masa lalu, apa yang orang lain perbuat di masa lalu terhadap kita, seharusnya tidak ada hubungan sama sekali dan tidak seharusnya mempengaruhi pilihan mengenai bagaimana hidup saat ini akan dijalani. Begitupun masa depan yang mana kita hanya bisa memprediksi, bukan menentukan. Dari paparan buku ini, bahwa kita yang hidup di sini dan saat ini adalah yang harus mengambil pilihan apa yang mestinya dilakukan dalam hidup kita. Seperti yang di awal tadi disampaikan, Ichiro Kishimi merujuk pada teori psikologi Alfred Adler. Alfred Adler merupakan seorang psikolog, dokter, terapis, sekaligus pendiri awal aliran psikologi individual asal Austria yang mengawali karirnya sebagai dokter. Namun, dalam perkembangan karirnya, ia tertarik mempelajari psikiatri sehingga ia mulai menekuninya saat awal tahun 1900-an. Dalam pandangan Adler, setiap orang memiliki perasaan rendah diri. Sejak kecil, seseorang menjalani hidup dengan berusaha untuk mengatasi inferioritas lewat menunjukkan keunggulannya dengan bertindak superior kepada orang lain hingga mengungkapkan berbagai situasi yang menyebabkan ketidakberdayaannya. Hal ini disebutnya sebagai berjuang untuk keunggulan dan merupakan kekuatan pendorong di balik perilaku dan pikiran manusia. Persoalan-persoalan ini diistilahkan dengan inferiority dan superiority complex. Dalam buku ini dijelaskan bahwa pada kehidupan, hubungan antar pribadi atau yang disebut dengan hubungan interpersonal tidak memungkinkan kita untuk tidak terluka secara emosional maupun sebaliknya. Semua permasalahan adalah permasalahan hubungan interpersonal yang timbul melalui interaksi diri kita dengan orang lain. Ini merupakan akar dari teori psikologi Alfred Adler. Seseorang yang takut diperlakukan dengan hina, ditolak,
dan menyimpan luka batin yang dalam mempunyai tendensi atau kecenderungan ia akan mengurung diri agar tidak perlu berinteraksi dengan siapapun karena dari awal tujuannya ternyata adalah agar tidak mendapati luka emosional dalam menjalani aktivitas sehari-hari yang melibatkan orang lain. Selain itu, kita juga mendapatkan penjelasan bahwa setiap orang itu berbeda. Kita tidak boleh selalu mencampur adukan atau menafsirkan perbedaan itu dengan baik atau buruknya seseorang dan superior atau inferiornya seseorang. Apapun perbedaan yang kita miliki, kita adalah setara walaupun kita tidak sama. Penjelasan-penjelasan mengenai hal ini akan mengarah pada kesimpulan bahwa hidup ini sebenarnya bukan kompetisi, hingga nantinya kita akan digiring untuk memiliki perasaan menghargai dan mengapresiasi usaha seseorang untuk berbuat baik, dan berhenti mengeluhkan ketidakmampuan kita dalam melakukan sesuatu, serta belajar melepaskan diri dari sesuatu yang ada di luar kendali kita. Secara keseluruhan, buku ini memberikan pesan untuk kita supaya jangan biarkan diri kita saat ini dikendalikan situasi yang sudah berlalu. Kemudian temukanlah kebahagiaan dengan mulai mencintai diri kita terlebih dahulu. Lalu kita bukanlah orang yang memutuskan bahwa kontribusi kita benar-benar berguna. Itu adalah tugas orang lain dan bukan masalah yang bisa kamu kendalikan dengan campur tangan. Selalu lakukan yang terbaik, jangan berhenti belajar. Kita semua memiliki potensi memberikan manfaat dan berguna bagi seseorang. Berpusatlah pada diri sendiri, tetapi jangan berperilaku tanpa memperhatikan orang lain, serta jangan selalu fokus pada kekurangan kita. Dan ketika kita menjalani hidup dengan mencari dan mendambakan pengakuan dari seseorang, saat itulah kita telah meletakkan kebahagiaan kita di tangan orang lain. Kita semua memiliki peran, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Saat berkecukupan, kita mampu membantu orang lain. Saat kesulitan, kita membuat orang lain membantu kita. Begitulah kiranya yang dipaparkan dalam buku ini. Melalui proses hidup seperti inilah, manusia mengalami rangkaian-rangkaian peristiwa, mendorong diri kita untuk memiliki tujuan dalam hidup, dan mengingatkan kita untuk tidak terlalu memusingkan hasilnya akan seperti apa, asalkan pada saat ini kita benar-benar berdedikasi dalam menjalani kehidupan. Oke teman-teman, inilah akhir dari resensi buku berjudul The Courage to be Disliked atau Berani Tidak Disukai. Buat kalian yang suka buku genre self-help book, aku rekomendasiin banget buku ini untuk segera kalian baca ya. Dan kenapa aku memilih buku ini sebagai bahan resensi? Karena dari buku ini aku menyadari kalau setiap orang sebenarnya bisa memberikan kontribusi tanpa memandang jumlahnya. Dalam kurun waktu hingga saat ini, buku ini telah menjadi salah satu dorongan bagi aku untuk belajar merespons segala hal dengan hati-hati dan mempertimbangkan beberapa hal. Melalui buku ini, aku merasa dianjurkan untuk tidak menaruh kemarahan, kecemburuan, dan emosi sentimental lainnya kepada orang lain. Buku ini adalah salah satu koleksi buku aku yang udah kubaca beberapa kali loh. Pembawaan ceritanya inspiratif dan aku selalu ingin menerapkan nilai-nilai moral yang ada dalam buku ini meskipun kadang agak kesulitan dalam persoalan tertentu. Akhir kata, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video resensi buku aku kali ini. Semoga karya ini bisa bermanfaat bagi siapa aja dan sampai jumpa, semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Oh iya, tambahan info buat teman-teman nih. Buku ini ada di katalog perpustakaan Kementerian Keuangan loh. Teman-teman bisa mengunjungi website perpustakaan Kemenkeu melalui tautan perpustakaan.kemenkeu.go.id atau melalui aplikasi ePerpus yang bisa didownload melalui App Store. Yuk kita sama-sama cross-check karena selain buku ini, ada banyak buku lainnya yang gak kalah menarik. One more time, thanks for watching!